Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen ganti spray supaya nenek saya itu udah 5 hari ya mau saya ganti. Cuman nenek saya itu tetap berbaring di tempat tidur dengan sendirian ya. Kadang kan kita bekerja sama orang lain itu ganti spray mau apa itu semua dikerjakan sendiri. Kayak contohnya saya, majikan saya kan gak satu rumah, jadi mau ganti spray mau apa itu semua sendirian ya. Saya siapkan spraynya, terus ini perlaknya. Caranya ini selimutnya tetap taruh di pinggir kaki, nenek saya itu tidak bisa dipindahin kemana-mana ya, jadi selalu di tempat tidur. Jadi cara gantinya seperti ini digulung-gulung terlebih dahulu ya, diginiin biar mudah. Ini dikeluarin terlebih dahulu yang spray yang dipakai seperti ini ujungnya, kemudian ini dipasangin. Sangat mudah caranya, ujungnya dulu juga dipasangin, kemudian ini digulung. Ininya juga untuk bawang ya. Jadi kalau kasih perlap ini neneknya itu tetap apa ya, tetap tetap seperti ini. Cuma kalau kuncinya itu ke sini BAB atau apa nggak langsung spray, jadi nggak usah bolak-balik ganti. Ini gulung. Neneknya diiringin ini. Nah, ininya digulung juga ini. Kita tutup ininya, pintunya, karena kita akan ke sebelah sana ya. Kemudian kita buka yang pintu sebelah sini, kita buka. Nah, ininya kan sebelah sini, ini lapang seperti ini yang kotor. Ini perlapnya sudah di bawahnya. Kemudian diganti sarung tantanya. Ini pintunya dibuka ya karena ketinggian. Ya, cepet ya. Nah, setelah itu kita selimutin lagi.
boneka tangannya karena ngepel butuhnya. Nah seperti ini. Nah seperti itu teman-teman cara mengganti spray ya pasien dengan di atas tempat tidur, sangat mudah caranya ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.